Aktivitas ekspor Israel berjalan lancar meski negaranya sedang menghadapi perang di Gaza. Tercatat gas ekspor ke Mesir dan Yordania meningkat sebanyak 25% pada tahun 2023. Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan, permintaan gas yang terus meningkat menandakan bahwa negara-negara di kawasan masih bergantung pada hasil alam Israel. Sebagai negara penghasil gas, Israel akan memposisikan dirinya sebagai pusat energi regional. Cohen menyebut pihaknya sedang mengkaji kemungkinan memperluas ekspor hingga ke Eropa. Cohen menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan memperluas ekspor hingga ke Eropa. Ekspor dilakukan baik melalui pabrik pencairan di Mesir ataupun dengan membangun fasilitas lokal. Diketahui Israel menemukan ladang gas dalam jumlah besar di Mediterania Timur 15 tahun silam. Namun, produksi besar-besaran baru dimulai pada tahun 2013. Misalnya, ladang Tamar yang mampu menghasilkan 2,56 miliar meter kubik gas dan sebagian besar diekspor ke Mesir. Kementerian Energi Israel mengatakan produksi gas melonjak 13,9% sejak 2022 dan menghasilkan keuntungan 603 juta dolar atau sekitar 9 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.